Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alpa atau sahabat-sahabat Alpa. Alpa di video ini mau bikin konten sortir ikan teman-teman. Nyortir ikan lele pak ya? Iya teman-teman. Sebelum sortir airnya kita buang dulu ya teman-teman. Oh kita buang dulu di pembuangannya ya? Iya. Di video tujuan sortirnya tuh teman-teman. Tujuan yang pertama yaitu memisahkan ikan yang besar atau yang kecil teman-teman. Tujuannya kalau sudah yang besar, yang kecil, supaya agar apa, Pak? Biasanya ada kanibalnya, teman-teman. Oh, kalau nanti nggak disortir itu terjadi kanibal ya, Pak ya. Bibit kita itu nanti utuh, Pak ya. Kalau kita tebar 3.000 apa tebar 2.000, kalau tidak kanibal kan kita masih banyak, Pak. Jadi nggak ada kematian atau segala macam, ya enggak? Iya. Selanjutnya biar kalau ini ada 2.000 ini di kolam ini Pak, kita pisahkan yang besar 1.000, yang kecil 1.000, nanti pertumbuhannya akan cepat ya Pak, akhirnya ya. Kita cepat panen akhirnya Pak. Ya dah. Ya. Pak ini sortir yang keberapa ini Pak? Yang kedua. Yang kedua ya. Memang sortir yang pertama kapan? Yang 15 hari yang lalu. 15 hari yang lalu ya. Ini berarti ini yang ke-30 ya. Jadi kalau nggak salah ini nanti targetnya kita pakai ayaan yang berapa itu Pak? Ayaan yang... Nah itu pakai ayaan. Oh jadi ini targetnya ini kita sortir cari target LBG lele baru gede sama ukuran remaja Pak ya. Jadi ini sekalian nunggu air itu surut nanti Pak ya. Ini tinggal sedikit lagi nih airnya ini. Pak, ini selanjutnya kalau waktu sortir yang baik itu kapan, Pak? Pagi atau sore, teman-teman. Tapi ini Alpa melakukan sortir pada apa? Sore hari. Pada sore hari karena sore hari itu cuaca itu adem, Pak ya. Iya. Jadi untuk mengurangi resiko kematian, Pak ya. Sebelum disortir tuh ya, teman-teman. Itu tuh ikan harus dipuasakan gitu, teman-teman. Oh, harus dipuasakan ya. Jadi dari kemarin itu enggak dikasih makan ya, Pak ya. Iya. Tapi nanti selanjutnya setelah kita taruh atau kita pisah juga harus kita puasakan juga, Pak. Iya. Ya nanti dia akan adaptasi ke kolam yang barunya ya, Pak ya. Iya. Jadi sambil menunggu air surut, kita tunggu dan kita nanti lakukan sortir. Oke. Oke. Teman-teman, kita mulai sortirnya teman-teman pakai ayaan yang remaja. Ini ayaan yang remaja Pak ya. Kita jadi targetnya remaja. Jadi ini nanti jadi dua ini Pak. Remaja sama yang LBG di bawahnya nih Pak ya. Ini yang kita akan sortir ya. Oke, kita mulai sortir Pak. Ini dibantu sama kakaknya nih yang pulang dari pondok nih Pak ya. Pelan-pelan aja. Jadi ini sedikit-sedikit aja Pak ya, biar nggak banyak resiko ya. Kakak Alpa nih yang bantu nih pulang dari pondok, liburan, kita bantu nyortir ya Kak ya. Mana kalau ikan usia remaja nih Pak? Ini 30 hari ya Pak ya, dari tebar bibit ukuran 2-3 cm ini Pak.
Ya, ini ukur mana deketin kamera. Ini ukuran remaja. Dari remaja ya, sudah satu bulan kita sortir. Sortir yang kedua ini, Pak. Ya, teman-teman, Alfa sudah nyortirnya, teman-teman. Sudah melakukan sortir ya. Ini target dapat remaja nih, Pak ya. Kita tengok remaja, Pak, ini satu bulan ini, Pak. Satu bulan sudah. Nah, ini nanti kita taruh di kolam tanah, Pak ya, biar cepat panennya ya untuk siraman kolam pemancingan. Oke, Pak? Oke. Jangan lupa, Pak, selalu like, comment, and subscribe. Ya, selalu ikutin channel Alfa. Dan di sini nanti kalau ada apa-apa boleh komen ya, biar Pak kameramen yang balas komennya.